kehadiran event organizer di tengah Kuakaro Tangsel, Selasa, tanggal 23 bulan 10 tahun 2018 menjadi momen penting untuk menjadwalkan kegiatan Pesta Budaya Batak kedua tahun 2018. Dalam audiensi tersebut, event organizer mendapat masukan positif guna persiapan acara ke depan. Seperti diketahui, Pesta Budaya Batak kedua tahun 2018 ini akan dilaksanakan oleh Perkumpulan Masyarakat Batak Kota Tangerang Selatan, di lapangan Kecamatan Pamulang bulan depan November tahun 2018. Di acara tersebut, Kuakaro akan memberikan uis gara yang merupakan kain khas masyarakat Karo kepada Wali Kota Tangsel Airin Rahmidiani. Selain itu, Kuak Batak juga akan menampilkan seni tari budaya Karo, dan makanan khas di pesta budaya tersebut. Ketua Kuakaro Tangsel Mori Sembiring menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk mensukseskan Pesta Budaya Batak kedua tahun 2018. Ini salah satu kekayaan budaya bangsa kita dan wajib dijaga kelestariannya, termasuk rumah adat budaya kita agar tidak terkikis zaman, ungkap Mori Sembiring. Kami Kuakaro siap mendukung Pesta Budaya Batak 2018.